Istri ex-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo disebut-sebut mendapatkan uang bulanan Rp15 hingga Rp30 juta untuk kebutuhan operasional. Uang itu diantarkan oleh pegawai Kementan bernama Sugianto setiap bulannya. Sugianto menjabat sebagai Karungga Rumdin Mentan. Sugianto membeberkan hal itu dalam persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, Senin, 3 Juni 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Pada awalnya di tahun 2020, istri SYL bernama Ayun Sri Harahap mendapat uang bulanan Rp15 juta untuk kebutuhan operasional. Adapun sumber uang bulanan itu diperoleh dari bagian rumah tangga pimpinan. Setelah Rp15 juta, uang bulanan untuk istri SYL kemudian meningkat menjadi Rp25 juta. Kemudian jatah bulanan itu meningkat hingga Rp30 juta hingga Agustus 2023. Menurut Sugianto, dialah yang diperintahkan untuk mengambil uang bulanan istri SYL tersebut. Katanya, dia mendapat perintah dari seseorang di kantornya. Namun dia mengaku tak mengetahui penggunaan uang itu oleh istri SYL, Ayun Sri Harahap. Sugianto mengaku hanya tahu bahwa pengambilan uang itu disertai kuitansi yang bertuliskan operasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.